Halo netizen, bagi yang pernah belajar tentang sejarah Indonesia, mungkin akan cukup familiar dengan gerakan 3A yang dikumandangkan oleh Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Semboyan atau isi dari gerakan 3A tersebut adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tapi, jika kita perhatikan, tiga semboyan ini diawali dengan huruf N. Jadi, mengapa gerakan ini disebut sebagai gerakan 3A dan bukan gerakan 3N? Jawabannya, karena bahasa Jepang. Begini penjelasannya. Gerakan 3A dipelopori oleh Senbu atau Departemen Propaganda Jepang. Karena itulah, gerakan 3A ini aslinya menggunakan bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, isi dari gerakan 3A adalah sebagai berikut. Ajiano Hikari Nippon, Ajiano Botai Nippon, dan Ajiano Shidosha Nippon. Dan seperti yang terlihat, ketiga semboyan tersebut diawali dengan huruf A. Karena itulah, gerakan ini disebut sebagai gerakan 3A. Sekian untuk kali ini, terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.